Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Bisa lagi bongkar tenang ya. Jadi tenang ini kendalanya dari lahar roda gilanya tuh, lahar levelnya itu rusak ya. Jadi tadi udah saya buka ini, harganya seperti ini. Tadi ini macet ya, nggak gerak sama sekali. Ini karena kena solar aja ya, jadi agak muter. Tapi ini penabuhnya udah benar rusak, udah keras ya. Jadi muternya kasar, seret. Ini akan saya ganti. Seperti lahirnya ya. Coba buka dulu. Tadi kan habis buka peneleng ya, mau ganti kampas, ternyata dicek tuh lahir roda gilanya tuh seret. Nah, tadi nggak gerak sama sekali. Jadi untuk para supir ya, seandainya ada kejadian seperti ini, seandainya bongkar peneleng, mau ganti kampas atau mengganti tegrup, yang penting setelah dibuka usahakan lahar roda gila itu selalu dicek. Karena apa? Ini jarang ke kontrol, jadi jarang sekali ya. Kadang-kadang dari bengkel juga kadang-kadang nggak, seperti saya kadang-kadang juga nggak ke kontrol. Tapi sebagainya selalu kontrol. Jadi udah kasar, serta bangga. Ini akan saya pasang dulu seperti ini. Nah, ini ya, ini bolak-balik tuh sama aja ya, nggak masalah. Nanti waktu kita pasang usahakan ini rata ya, sama bersini rata, jadi ratain aja. Ya, ini cukup gampang ya caranya ya. Sudah rata, langsung kita pasang lagi ke mesinnya ya. Coba bawa. Kalau berat dikelundungin aja ya. Kita pasang aja ya roda gilanya. Mur kita pasang ya. Ini pakainya kunci 22. Jangan lupa ya platnya selalu dipasang. Jadi ya saya ulangi lagi ya, kalau andaikan anda ya para supir walaupun di bengkel nggak ngerti sendiri, usahakan nanti minta dicek lahar roda gilanya ya. Seandainya bongkar peneleng, seandainya mekaniknya nggak ngontrol, minta tolong dikontrol. Soalnya ini jarang terkontrol. Kadang-kadang kan waktu buka peneleng ganti kampas, ya udah kampas doang. Kadang ganti tegrup-tegrup doang. Tapi lahar yang roda gila seperti ini itu jarang terkontrol. Kita kencengin kayak kalau kencengin tuh pakai sok tuh lebih gampang. Pakai kunci ring juga bisa, tapi kalau pakai kunci tok itu lebih mudah ya. Jangan lupa ya nyampe kenceng, kenceng-kencengnya. Nanti kalau udah semua kita cakak pakai congkelan ya, biar nggak muter roda gilanya. Dan nanti ya biar nggak muter kita cakak seperti ini ya, pakai congkelan ban bisa, jadi biar nggak muter ya. Coba kencengin lagi. Nah, terus satunya. Jadi seperti ini caranya ya, cara pasang lahar roda gila dan masang di tempatnya ya. Jadi sangat gampang, sangat mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.